Kita aduk-aduk teman-teman. Tangan saya tadi saya udah bersih. Kita mau buat pisang goreng. Bumbu-bumbunya itu cuma simpel, tepung terigu segitiga mereknya, lalu garam dan gula pasir. Ini adonannya udah bagus ya teman-teman, nggak encer tapi nggak kental banget, pas lah. Teman-teman, kita masih ada sisa tepung goreng pisangnya. Saya sudah kasih Royco biar ada rasa gurih-gurihnya dikit lagi. Lalu kita kemarin ada ikan asin bekas goreng tadi malam, kita kasih nih tepung terigu teman-teman, lalu kita goreng seperti ini. Ikan asin tepungnya udah matang, kita angkat. Sekarang kita mau tumis sayur kangkung teman-teman. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, saus tiram, dan Royco. Kita tumis sisa mas goreng pisang tadi sama ikan asin, minyaknya. Kita tumis bawang merah, bawang putih. Bawangnya sudah menguning, kita masukkan sayurnya. Kita kasih air. Kita kasih garam sesuai selera. Kita kasih penyedap rasa Royco sesuai selera. Kita kasih saus tiram teman-teman, satu bungkus. Kita cicipi rasanya. Pas gurih. Kita angkat, udah matang teman-teman. Sayur kangkungnya udah matang. Ikan asin tepung dan goreng pisang. Oke teman-teman, sekian dulu video kita. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Terima kasih. Dah. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.